saya juga nggak punya kekuatan untuk bisa membayar utang-utang saya pada saat itu. Saya bahkan juga nggak punya kekuatan untuk bisa mengubah keadaan Indonesia pada saat itu. Tapi saya punya kekuatan untuk mengubah cara pandang saya terhadap apa yang terjadi di hidup saya pada saat itu. I can fly. Jadi buat yang belum tahu apa sih DB Real Estate Indonesia. Jadi DB Real Estate Indonesia ini adalah sebuah agensi properti yang ada di Surabaya, ada Surabaya Barat dan di Surabaya Timur. Dan ini ownernya ada tiga, baik-baik semuanya, ada Cego Yul, ada Pak Diki dan Pak Teo. Pak Diki sendiri adalah teman SMA gue. Jadi I am very support. Ini keren banget, mereka semua masih muda, sukses luar biasa, dan hari ini kita bakal datang di first anniversary mereka. Kita bakal lihat keseruan acara first anniversary dari DB Real Estate Indonesia featuring Mary Riana. So stay tuned and watch this video sampai selesai, pasti harus nonton ya. Hi, welcome to Alda Adalah Vlog. Jadi hari ini kita mau ke acaranya DB Real Estate yang ada di Ciputra Road. Dan lucunya dia kaosan, bro. Dia kaosan. Gue cuma diundang. Padahal dia sendiri yang bilang, "Pam, pakai baju yang agak bagus, rapi." Ya. Bukan yang bagus, rapi agak ya. Rapi. Ya, yang rapi. Karena lihat semuanya pada jas-jasa dan dia kaosan. Untungnya dia MC ya. Selalu siap sedia jas. Jadi kita ambil dulu. Dapat juga, untung ada di mobil dan kita langsung ke venue dari acara DB Real Estate Indonesia. Kita lihat gimana keseruannya, karena konon katanya ya, di acara kali ini tuh udah Mary Riana. Wow, keren banget kan? So stay tune in this video, tonton sampai habis, dan pastinya don't forget like, share, and subscribe. Wih, kita udah sampai nih venue nih. Oh, dari mana kamu? Ini bos-bosnya DB. Oh, enggak, aku pulang. Bosnya DB Real Estate ya. Satu dari tiga bos ya. Ini acara apa sih? Acara apa sih? Teman baik saya saat SMA, waktu ini part of DB team. Wah, safe. Acara apa sih ini? Ini event Giant Killer. Kita ngadain award 1 tahun. Yes. Kan? Hari ini kita ada juga Mary Riana. Jadi best event property in Surabaya. Udah 1 tahun dari DB. Udah 1 tahun. Mantap. Bisa selalu juga. Yuk, kita mau lihat keseruan acara lagi gimana. MC-nya. Woi. Ini bosnya. Soalnya ada beberapa kita ambil di kereta. Surabaya.
Rencananya kita ngambil satu, malah dia ngambil sendiri, coy. Dan hari ini kita mau ke Miss Mary, ya. Ada here we go. Halo. Bentar ya, bentar. Warna merah selalu. Yes, yes. Miss Mary prepare di sana. Katanya Miss Mary kok mirip siapa? Keren banget eventnya, niat banget dia bikin event untuk first anniversary dari DB Real Estate Indonesia. Dan juga tadi materi dari Miss Mary Riana, top abis. Dan juga hari ini gue berkesempatan buat private interview bareng Miss Mary. Dan itu bakal kita masukin di video selanjutnya. Jadi pastikan lu subscribe, share, and like this channel. Dan luar biasa dia dibilang mirip Aura Kasih, coy, sama Miss Mary. Dan juga dia katanya, gue sampai kaget ya. Jadi ceritanya, gue minta foto, Miss Mary bilang, wih, mirip Aura Kasih ya, cuma lebih cantik dia, katanya. Luar biasa. Sayangnya tidak sempat masuk vlog gue. So, gimana, keren tadi acaranya? Keren banget. Keren. Miss Mary Riananya ngomongnya kayak gimana? Nah itu, Miss Mary Riananya ngomongnya yeah. Kayak bagus banget dia. Inspiring. Jadi kisah gimana lu utang 400 juta rupiah bisa dikembaliin dan bisa meraih mimpi 1 juta dolarnya di usia 26 tahun. Jadi buat lu ngapain aja, coy, kalau belum usia 26 belum dapat apa-apa, belum bisa mandiri, gimana? Dan juga pastinya sekali lagi happy anniversary, sukses selalu untuk DB Real Estate Indonesia. Semoga makin jaya selalu, makin banyak closing-nya dan agent-nya makin banyak tersebar di seluruh Indonesia. So, finally, I'm Aldo Adela. And I'm Aldo. Thanks for watching. Ciao.